kemudian ditambah irisan timun dan diberi kuah asinan yang sedap. Ya, ternyata membuat asinan daging bakar ini tidak sesulit yang saya bayangkan. Bumbunya pun bisa Anda racik sendiri di rumah sesuai dengan selera Anda. Penggemar asinan jagung bakar bukan saja orang dewasa, tapi juga anak kecil. Di Bogor sendiri, asinan jenis ini sudah langka ditemukan. Salah satu yang tetap setia menjual asinan jagung bakar adalah Ganda. 25 tahun sudah ia menjual asinan jagung bakar. Sehari-hari lelaki ini biasa menghabiskan 40-50 jagung dan satu porsinya hanya dibanderol Rp3.000. Ganda menjaga cita rasa asinannya tetap lezat dan ia punya tips untuk membuat bumbu asinan yang enak. Ya, meski kalah pamor dengan asinan buah dan sayur, asinan yang satu ini tak boleh Anda lewatkan jika berkunjung ke Bogor.